Ada dari Gunawan di Bogor, Bu ya. Pak Gunawan di Bogor, kalau saya lihat ini masuk dalam halaman 4 puisinya Bu ya. Pertanyaannya adalah mengenang kepiluan itu lebih mudah daripada melupakannya. Ya. Mohon pencerahannya Bu. Ya begini, sesuatu yang menjengkelkan, menyakitkan hati, ya kan, mengecewakan masa yang lalu, itu kan selalu mengikuti kita, selalu berada di ambang sadar kita, ya kan, sampai kadang-kadang mengganggu suasana yang seharusnya kita sedang bahagia, ya, sedang di atas meja ada kopi, ada teman-teman, kok kenapa kita jadi menyendiri dalam diri kita sendiri, kadang-kadang kok air mata berlinang sendiri, ngapain? Karena pikiran kita ke belakang. Ya kan begitu. Artinya kita pengen melupakannya, tapi sulit sekali. Karena dia itu kenangan lama itu seringkali mereproduksi sendiri. Ya. Kita seringkali dalam keadaan enggak ada masalah kok. Sedang di bis atau di kamar atau di kelas, kok tiba-tiba kita merasa jengkel sekali. Itu kan artinya kenangan lama yang mereproduksi. Bisa juga muncul lewat mimpi. Rasa gembira juga sama. Kita di masa lalu itu muncul dengan sendirinya. Jadi kenangan itu kan tumpang tindih. Kalau sudah lama kan turun. Nah itu kadang-kadang ada yang terlalu dahsyatnya kepiluan kita tuh. Akhirnya dia muncul sendiri dan selalu di permukaan gak mau turun karena saking besarnya persoalan. Umpamanya pengkhianatan seorang istri, ya kan, pengkhianatan seorang suami. Seorang nenek-nenek yang sudah umur 90 tahun di rumah jompo, ditanya tentang masa lalunya, kok dia bisa bercerita mendetail 60 tahun yang lalu bagaimana dia bisa mengungkap perselingkuhan suaminya. Artinya kan tidak hilang. Nah itu. Jadi mengingat masa lalu yang baik itu memang lebih mudah. Dia datang sendiri, kadang-kadang muncul sendiri. Ya, asal kita dengan free association saja kita melihat peristiwa yang sama seperti kita alami dulu. Kita akhirnya kembali ingat lagi. Iya kan? Melihat ada orang yang ditabrak mobil, akhirnya saya ingat kembali, saya teringat bahwa di pagi hari saya dari rumah mau kuliah, ya, dulu saya tinggal di Glosrud dulu ya, mau naik kereta menuju sekolah jam masih pagi banget di sana ya. Tiba-tiba ada orang hitam lah, orang Afrika mungkin, dia menyabrang tanpa menoleh lagi. Dan kecepatan mobil begitu tinggi, saya melihat terpelanting. Nah, saya melihat di kertas maya ada orang ketabrak. Kok kenapa di ujung-ujung saya ingat lagi dulu? Nah, itu kan ada asosiasi sama. Asosiasi, memori. Nah itu, jadi ada kesamaan serentak. Kemudian kita juga bisa namanya berurutan, teori berurutan ketika kita menyanyi. Kan satu kalimat terlupa gitu dalam satu sajak nyanyian, terpaksa kita mengurut dari awal lagi. Indonesia ketemu lagi akhirnya. Jadi itu nyambung kan, gitu. Ya itu seperti itulah. Jadinya kita bagaimana mereproduksi memori kita yang telah lupa itu bisa dengan berasosiasi secara kesamaan atau juga berurutan atau juga yang sifatnya kontradiksi itu juga memancing. Ada itu juga mudah istilah. Sekali kita. Nah, tetapi untuk melupakan ini sulit. Makanya ada beberapa metode yang saya pakai untuk melupakan itu. Satu, kita harus melihat itu persoalan kecil. Kita abaikan, kita lupakan. Atau minimal kita itu merubah pola pikir kita dengan memaafkannya, memakluminya. Ya sudahlah, saya ikhlaskan saja, memang orang bisanya segitu. Saya tidak bisa menuntut lebih. Kan begitu. Saya kira dengan merubah kita mengevaluasi kembali apakah
penderitaan itu sebesar itu atau tidak. Kadang-kadang dalam pikiran kita lebih besar dari realita yang ada sebetulnya. Iya, yeah, dalam bahasa milenial itu kita move on gitu Bu, yeah, dari persoalan-persoalan yang menjengkelkan tadi. Iya. Tapi dari puisinya Bu ya, kepiluan hati ini masih lebih beruntung, oh, iya, daripada putus asa. Oh iya dong. Hmm. Kalau sakit hati, kemarah, jengkel, kecewa, itu silih berganti setiap hari kita mengalaminya. Yeah. Tapi putus asa kan satu sudah final, artinya sudah tidak ada harapan hidup lagi. Bahwa aku sudah tidak berguna hidup ini, sudah enggak ada artinya. Yeah. Jadi ya semuanya menjadi suram. Hmm. Dan akhirnya terhadap nyawanya gue sudah tidak ada artinya. Nyabrang juga enggak mikir lagi, asal nyabrang aja, mati silakan. Ya, orang yang itulah yang Buya katakan mati sebelum mati itu ya. Ya itu mati sebelum mati. Ya. Mati semangat. Mati semangat. Ya. Biasanya berlanjutnya itu menjadi gila atau bunuh diri Bu ya? Ya bisa gila, bisa bunuh diri, bisa dia akhirnya untuk menutupi keputusasanya itu dia melakukan hal-hal yang bisa menjengkelkan orang lain, merugikan orang lain. Yeah. Nah termasuk kita ketika kita mengambil keputusan melanggar hukum ya, potong kompas dengan melacur, dengan merampok, dengan membunuh orang itu kan juga akibat dari keputusasaan bahwa saya tidak bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang baik. Harusnya dengan kekerasan, ngasah golok kan gitu. Itu juga dari sisi kriminologi orang itu terdorong berbuat jahat juga karena latar belakangnya keputusasaan juga. Ya, okay. Satu solusi yang ditawarkan oleh Buya antara lain bahwa ketika seorang merasakan pundaknya itu menanggung beban yang terlalu besar, itu sebetulnya bukan beban itu sendiri yang besar, tetapi justru hati kita yang tidak bisa membangun kesabaran, tidak bisa legowo dengan sesuatu masalah. Ya itulah, jadi ya bukan pundakmu yang diperkuat. Iya, kesabaran. Iya, jadi bukan apanya, bukan bola bumi yang ditiup supaya besar. Kalau kita merasakan sempit di dunia ya bukan buminya ditiup supaya besar, tapi dada kita yang diperbesar dong. Ya itu aja soalnya.